Saudara, warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan paket misterius diduga bom pada Minggu pagi. Tim Brimob Polda Jatim di Bondowoso diterjunkan untuk mengamankan dan meledakkan paket tersebut. Paket misterius ditemukan di pintu pagar rumah milik Puji Hartini, warga Jalan Dr. Sutomo 6, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Polisi langsung melakukan sterilisasi dengan membubarkan kerumunan warga dan memberi batas garis polisi. Paket misterius tersebut ditemukan pemilik rumah saat hendak pergi ke pasar. Pemilik rumah yang menduga paket tersebut berisi bom langsung melapor ke polisi. Tadi waktu mau ke pasar sekitar jam 5:30. Padahal sebelumnya itu kan waktu subuh ke musola, sampai pulang dari musola itu belum ada barang. Terus setelah jam 5:30 mau berangkat ke pasar, adalah barang itu dekat pintu. Padahal kita ada di ruang tamu, nggak dengar ada orang datang. Itu rumah waktu itu tertutup. Buka, posisinya buka rumah. Kalau misalnya ada orang mau ngirim kan, ya langsung masuk kan, kalau kita ada di ruang tamu. Satuan tim Jihandak Brimob Polda Jatim di Bondowoso diterjunkan ke lokasi untuk mengambil paket tersebut untuk dimusnahkan. Setelah dilakukan pemusnahan, paket misterius tersebut diketahui berisi batu bata dan pecahan genting. Tentunya hal seperti ini ya tetap kita antisipasi. Ini kita mendatangkan dari Jatim untuk memastikan saja seperti itu, artinya masyarakat bisa nggak usah terlalu panik. Tim Liputan Kompas TV Jember.